lagunya ini ya, tiga cukup. Terus daun katu. Ya, sudah siap berangkat ke rumah Bu Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Ini mau makan deh, Pak. Iya. Mak, Bu Valen. Tidur, Valen. Iya. Mau makan, Adik? Iya. Ayo, Pak, makan, Pak. Mau cuci tangan, Dek. Oh, iya. Dek, saya tadi ngambil pepaya di rumah, sama ngambil labu, daun katu, gini. Adek, kok cuma makan kalengnya? Mana sayurnya? Ini saya bawakan pindang sama telur, dek. Sama sayur. Mbak, makannya tidak boleh makan sama ikan sama telur, Mbak. Gimana ini maksudnya, Mbak? Kalau ibu menyusui sama kayak ibu hamil deh, memang penting ikan. Terus? Untuk gizi bayi, Valen, untuk vitamin otaknya Valen ini nanti. Oh, gitu ya. Iya. Jadi pindang, telur, teri tuh bagus, enggak apa-apa. Enggak apa-apa dah ya. Enggak mungkin amis ke bayinya, enggak. Makanya dimakan sama tahu terus ini, Kak, ya. Jangan. Kasihan Valen. Iya. Ayo dimakan deh, ini deh. Makan deh. Sayurnya pakai sayur. Ya, sayur itu. Iya, ini daun katuk gitu, Dek. Kebon sering makan enggak apa-apa, Dek. Jangan takut gemuk karena Adik kan menyusui. Iya. Harus makan. Oh, ini ya, Dek, kemarin. Naik Valen jadi. Iya, naik. Oh iya, oh banyak Valen naiknya, sehat nih Valen. 9 ton. Imunisasi ya kemarin ya nak ya. Oh iya, DPT. Terus naik, sehat terus ya. Ini dek kemarin ambilkan, kartu vaksinnya. Iya. Nih kartu vaksinnya. Nih ya, mau jelaskan itu, Adik biar tahu ya. Adik sekarang itu apakah menyusui? Iya. Jadi menyusui makan dah semua tanpa ada pantangan, Dik. Apalagi ikan. Ya, ikan, telur sudah misalnya ada yang mengingatkan jangan makan ikan, telur nanti bayinya amis. Itu untuk kesehatannya Valen. Kan Adik tahu stunting. Tahu kan stunting? Itu Dik nak kena sepentet tuh yang kecil. Nah, itu karena dari asupan gizi ibu selain hamil nanti menyusui kayak gini yang penting dek. Jadi mulai sekarang Adik tuh ya harus rajin makan ikan ya. Tidak apa-apa biar ini tambah keras nih ya. Ada makan sayur ini. Tapi menyusuinya gimana dek? Lancar ya? Iya lancar.
jangan ditambahin makanan pendamping dulu ya, Dek. Iya. Kayak bubur, apa itu pisang, iya, jangan dah. Iya. Sampai usia 6 bulan. Setelah itu baru Adik ambil apa? Kasih iya kasih bubur boleh. Nih, Dek, Dek. Ini kayak gini, Dek. Nah, ini pentingnya ASI, ya. Iya. Kalau Adik cuma makan sama tahu, tempe. Oh, dapat dari mana gizinya, Valen? Sebetulnya tempe tahu itu juga bagus. Tapi kan alangkah lebih baiknya wong pindang murah. Sekarang 3.000 dapat banyak dah. Itu teri itu lagi, Dek, enggak apa-apa, Dek, itu gizinya banyak. Itu untuk otak itu. Pembentukan otak ya. Kayak gini, ini, Dek, ini, Dek. Nah, ini. Ini penting. Jadi perkembangannya Valen, kesehatannya Valen tergantung apa yang Adik makan. Asupannya dari Adik nanti, ya. Jadi nanti makan dah sembarang, jangan ada pantangan ya. Dek, besok itu makan lagi dari ikannya itu, habiskan lah, Dek. Enggak apa-apa. Soalnya sama suami sama orang tua enggak boleh makan ikan, Dek. Katanya orang dulu kalau makan ikan itu amis, bilang gitu. Iya, itu apa ya? Nanti kalau kita mengikuti hal yang salah, ya Dek, ya nanti pengaruhnya ke Valen. Okay. Adik masa enggak kasihan nanti perkembangannya Valen kan gitu. Okay. Siapa tahu kan Adik sekarang kan pendek ya sama kayak saya. Valen jangan sampai sama kayak kita gitu loh, Dek. Harus tinggi. Nah, makanya dari apa? Dari asupan gizi yang Adik makan melalui ASI, ya Dek ya. Jadi sekarang sudah jangan dihiraukan dah. Nih, Dek. Apalagi ikan nih, Dek. Ikan ini bagus untuk perkembangan otak bayi, Dek. Nah, kalau Adik jarang makan ikan, dapat dari mana? Nanti asupan untuk otak kan seperti itu. Jadi ikan ini, ikan ikanan ini bagus untuk otak, iya. Panggil lah. Iya. Masnya biar tahu dia tak jelaskan juga deh. Pak, sini, Pak. Iya. Iya, Mbak. Apa, Mbak? Lanjut, Mbak. Kenapa ini? Tadi kan Adik ini kan enggak boleh makan ikan. Apa alasannya kok enggak boleh makan ikan? Ya, dari dulunya sudah gitu, Mbak. Dari orang tua memang bilang gitu. Bilang makan ikan amis, bau anaknya, enggak gitu. Menurut Mbak gimana? Kalau makan ikan gimana? Sebetulnya makan ikan itu sangat bagus. Oh, gitu. Untuk perkembangan otak Valen. Oh, gitu. Karena ikan mengandung omega 3. Terus? Yang fungsinya untuk otak itu. Oh gitu. Iya. Gitu. Makanya kenapa kok dilarang? Saya kan aneh. Loh, iya. Kok cuma makan sama tempe tahu? Loh, maaf, Mbak, ini soalnya orang awam di sini, Mbak, kan enggak tahu perkembangan ya. Alhamdulillah ada perkembangan seperti ini bisa maju kan, Mbak, ya. Iya. Jadi mulai sekarang tanda ikan. Jadi ya. Oh iya, iya, iya. Perkembangannya otak Valen. Jadi ikan kok gendui apa itu makan dah. Telur. Enggak ada pantangan berarti, Mbak. Enggak ada pantangan. Bagus. Iya. Ya. Terus selain ikan, tadi saya tuh bawa pepaya, Dik, bawa kates ya. Iya. Ambil di belakang rumah. Selain ikan, sayur juga buah. Enggak usah beli apel, apa yang mahal enggak perlu. Kalau punya enggak apa-apa. Iya, iya. Kalau memang enggak ada, cari sudah pisang, buah pepaya. Setiap hari buat camilan. Enggak apa-apa, apa-apa itu, Mbak. Ya, katanya kan orang dulu itu mencret itu, Mbak. Kalau sayur, kalau buah, buah itu. Iya, gimana menurut Mbak? Enggak apa-apa, bagus. Oh, kan, bagus. Iya. Oh iya, iya. Pepaya mengandung vitamin A untuk mata. Oh. Jadi enggak apa diberikan itu sudah pepayanya, ya. Enggak apa-apa dah, Mbak, ya? Iya, enggak apa-apa, Mbak. Iya, Bu, mulai sekarang saya istri saya disuruh makan ikan lagi, ya. Soalnya sudah tahu perkembangannya ikan itu gimana, sudah tahu soalnya. Kami siap sukseskan ASI eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan 2 tahun untuk generasi bebas stunting. ASI eksklusif, yes. Stunting, no.